Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel saya Sintang Game. Hari ini kita akan lanjutkan lagi gameplay Attack on Titan yang kita mainkan kemarin ya teman-teman. Oke, kita langsung masuk menu Attack Mode. Ya, di episode kemarin kita sudah menggunakan Mikasa dan Armin ya teman-teman. Kita sudah membantu Eren untuk menutupi lubang dan akhirnya kita berhasil untuk menutupi lubang dinding ini teman-teman. Dan kita lihat dulu ini scene-nya sebentar ya teman-teman. Lanjutan dari kemarin ya. Ya, untuk pertama kalinya kita berhasil menutup lubang dinding ini teman-teman. Jadi kita sudah terbebas dari para titan. Kita lihat ini lanjutannya, kita harus gimana jalan ceritanya teman-teman. Apakah mengikuti animenya atau tidak teman-teman? Kita lihat teman-teman. Ini perwakilan tiga dinding. Oke, ini Laws of Soldier Defense. Wow, ini veteran Elite Scout ya teman-teman. Chapter 2 Wing of Freedom. Oke teman-teman, kita akan masuki game chapter kedua teman-teman. Oke, kita lihat sebentar teman-teman scene-nya ini. Ini sepertinya pasukan elitnya teman-teman. Oh, komandan Erwin teman-teman. Ini komandan dari dinding ini nih. Dan ini Letnan Levi. Oke, itu Letnan Levi teman-teman. Seperti yang teman-teman tahu ya, kalau di animenya Letnan Levi ini sangat mahir dalam berperang ya teman-teman ya. Dia mampu melawan titan itu sendirian teman-teman. Bahkan 5 titan aja mampu dikalahkan dia sendirian teman-teman. Kita lihat ini. Oke, mereka langsung menyusuri titan teman-teman. Ya, kita lihat ini. Ini dia Levi teman-teman. Wow, mantap teman-teman. Oke. Yare. Wow, kita menggunakan Levi kali ini teman-teman. Yare ya. Oke. Sebentar, kita CA ganti pedang dulu, mungkin bisa kita ganti new equipment. Oh, nggak bisa teman-teman. Kita sudah menggunakan yang terbaik ya. Mungkin kita bisa ganti gearnya. Juga nggak bisa teman-teman. Omni gear nggak bisa. Coba kita equipment modifikasi teman-teman. Mungkin bisa pedang jadi modifikasi atau bagaimana? Ya, nggak bisa teman-teman. Ini kita sudah menggunakan yang terbaik ya. Oke, kalau begitu kita lanjut langsung ya. Oke, Petra. Kita akan mencoba menggunakan Levi kali ini, teman-teman. Oke, kali ini kita menggunakan Levi dan kita masih ada di tempat titan ya. Kita lihat kekuatan. Wow, got it all there to them. Oke, mantap sekali teman-teman. Ini adalah Kapten Levi. Aduh. Wah,
Ini Titan yang gede nih teman-teman. Wow, sekali tebas teman-teman. Ini Kapten Levi memang luar biasa teman-teman. Sangat mantap skillnya teman-teman. Gak kena, terlalu dekat teman-teman. Oke, nice. Sekali tepat saja teman-teman. Ini di sini masih ada satu Titan lagi ini. Titan kecil sih teman-teman. Ayo sini lu Titan. Oke, ada kawan-kawan kita yang minta bantu teman-teman. Sudah mengepulkan asap hijau tadi. Kita langsung terbang menuju sana teman-teman. Oke, Kapten Levi sudah datang bro. Tenang-tenang saja nih. Oke, gimana lagi? Mana lagi ada Titan yang berbahaya? Di sini Levi siap membantu. Nah, itu dia. Mantap. Oke, mantap sekali teman-teman. Jurus putaran angin topan ini Levi. Oh my god. Tadi ada waktu ini nih. Kan ada waktu mundur teman-teman. Enggak pas teman-teman. Oke, nice. LO was successfully 8. Oke. 30 detik teman-teman. 30 detik ini kita harus ngapain? Oh, kita harus menghancurkan semua Titan yang ada teman-teman. Subject all the Titan. Oke teman-teman. Nah, ini ada kawan kita lagi teman-teman yang mengepulkan asap hijau ini. Kita harus bantu dia. Waduh, L has been defeat. Di sini ada 3 Titan. Aduh, terlalu banyak. Aduh, terlalu banyak teman-teman. Terlalu besar nih Titannya. Kita naik dulu ya. Ya ampun. Oke. Satu sudah tumbang, kita cek yang satu ini. Enggak kena teman-teman. Wah ampun. Oh my god. Ini untung saja. Ini yang gede ini harus kita puluh secepatnya ya. Nice. Mantap sekali teman-teman. Ini Kapten Levi luar biasa sekali. Oke, kita menuju yang satunya lagi teman-teman. Yang ini ada tanda seru di panahnya ini teman-teman. Ada tanda seru di petanya teman-teman. Ayo, oh, ini Erwin teman-teman. Ini komandan Erwin. Siap komandan, ada apa? Iksu. Oke. Kita akan mengalah Titan yang ada di tengah ini teman-teman. Ada 5 Titan. Oke, ini saatnya Levi mulai beraksi teman-teman ya. Oke, Levi is coming. Hati-hati teman-teman. Titan di sini cukup banyak. Oke, satu lagi. Mina.
Oke teman-teman, sisa 3 lagi teman-teman. Oh belum mati teman-teman. Oke lah kalau dia belum mati kita hajar lagi nih ya. Hajar lagi. Oke sisa 3 teman-teman. Aduh, ada teman kita yang butuhkan. Aduh. Oke sebentar. Oke kita harus menolong teman kita yang satu tuh. Ngasap hijau nih teman-teman. Dia sedang terpojok sepertinya. Nah. Oke, sudah kita tolong sepertinya. Tinggal satu lagi nih. Yang paling gede. Oke. Aduh, nggak kena teman-teman. Oke, ini kali ini kita harus masakan tuh teman-teman, mantap sekali teman-teman. Akhirnya sudah komplit Sujegian. Kali ini kita menuju ke tengah lagi teman-teman, karena masih ada beberapa titan yang belum kita hancurkan ya. Nah ini dia. Oke satu, tinggal satu lagi teman-teman. Nice, sudah kalah semua titan yang di tengah ini teman-teman. Dan ada kawan kita lagi yang menembakkan asap hijau teman-teman. Kita harus bantu dia. Oke, nice, mantap. Oke, Levi ini teman-teman. Sekali tepas. Ini dia seperti Mikasa ya teman-teman ya. Karena sama-sama dari apa ini? Keturunan Anchorman. Turunan penjaga ini teman-teman, penjaga apa, penjaga raja ya teman-teman. Oke teman-teman, jika teman-teman sudah lihat animenya teman-teman, keluarga Anchorman ini memang spesialis untuk menjaga keluarga kerajaan. Oke, masih ada satu lagi nih di tengah ya teman-teman. Some titan have defensive power. Oke teman-teman, kali ini ada titan yang bisa defense. Use analog dan kotak teman-teman ya. Wah, oh Kapten Levi, aduh hampir saya teman-teman. Sepertinya kita harus mengalahkan, menebas tangannya dulu teman-teman. Aduh, belum tertebas tangannya teman-teman. Server defensive part teman-teman. Oke teman-teman. Di bagian lehernya itu defensive ya teman-teman. Ada kita belum bisa langsung ke lehernya. Mungkin kita harus potong tangannya dulu teman-teman. Lihat nih, berhasil nggak? Aduh, nggak berhasil teman-teman. Ya, kita potong kakinya dulu aja. Kok dia bisa defensif ya teman-teman ya? Ini titannya cukup istimewa kali ini teman-teman. Aduh. Ini kita ganti pedang kita nih. Kita tebas kakinya. Tuh, Levi juga kewalahan nih teman-teman. Oke, kakinya sudah putus. Kita satukan, potong kakinya satu lagi agar dia tidak bisa banyak bergerak teman-teman. Nah, jika lehernya ada defensif, kita serang tangan dan kakinya dulu teman-teman. Hange, ada apa dengan Hange sini? Eh Hange. Oke teman-teman. Sebelum kita datang sini kita harus memusnahkan mereka semua. Oke ada 3 titan teman-teman. Dan ini mungkin cukup mudah bagi Levi ya teman-teman.
Oke. Oke, satu titan sudah kita bereskan ini. Titan yang di sebelah kanan dan kiri lagi dong kita cari. Oke, ini satu titan yang paling gede ini teman-teman, kita hantam langsung ya. Oke teman-teman, mantap. Ini juga nih, sepertinya ini titan dari Pak Tua teman-teman. Dah, sudah kita kalahkan. Sepertinya masih ada satu teman-teman. Duh, kita kena teman-teman. Ike, ah, nice. Satu lagi nih, yang gede nih, yang kecil nih. Ini sudah kalah ya. Ini sudah kita kalahkan semuanya teman-teman. Misi kita sudah sukses kali ini. Dan di sini banyak pasukan kita nih. Oke, final subjugate target highest appear teman-teman. Ini wow, ini titan kali ini berotot teman-teman ya. Oke, titannya ada di paling ujung bawah nih. Kita langsung menuju. Wow. Ini titan jenis yang lain teman-teman. Sepertinya kita belum bisa ini nih teman-teman. Kita arahkan tangannya dulu. Oke. Wah, cukup susah nih sepertinya teman-teman. Kita harus mengajar kakinya dulu nih. Oh, mukanya. Oh, tangannya. Oke teman-teman. Dari gedung. Lehernya belum bisa ditarget ya teman-teman, karena dia ada perisainya. Targetkan tangannya dulu. Belum bisa putus. Titan yang satu ini cukup lain teman-teman. Oke, ah nggak putus teman-teman tangannya. Oh. Oke, putus tangannya satu teman-teman. Kita incar satu lagi. Tangan satu lagi. Wah, tolong. Berani sekali dia menangkap tangan kita, teman-teman. Oke, nice. Masih nggak putus juga tangannya, teman-teman. Oke, kali ini lehernya bisa kita targetkan. Mati deh teman-teman. Kita serang lagi. Ayo Kapten Levi. Loh. Bukan dia bro. Bukan dia. Kita serang yang ini nih, yang gede nih. Mana dia? Ah, ini nih. Ini target kita nih. Mati deh teman-teman. Nice, mantap sekali Levi teman-teman. Oke, misi kita sudah sukses. Yang terbesar sudah kita kalahkan. Oke, ini bisa kita. Auf. Padahal belum selesai kita bunuh titannya teman-teman. Masih ada dua titan tadi ya. Komandan Erwin. さすがは特別作戦班だな。当然の仕事です。やめてよ。団長にバカだと思われるでしょ。 Oke, ini pasukan elitnya teman-teman sudah berkumpul.残念。もうこの辺りに巨人はいないってさ。それでいい。今回の調査ではさらに先まで進む。ええ、そんな。
ちの死体を調べる暇もないのかい？いいかい、そもそも巨人の死体が蒸発するメカニズムってのは。エルビン、あのクソメガネはほっとけ。ああ、志願しなくまでの進軍ルートを一日でも早く確保する必要がある。行こう、我々に課せられた使命を果たすんだ。Yes, Komandan. Oke, teman-teman. Kali ini kita sudah menyelesaikan battle kita. Oke, kita akan langsung lanjut nih, teman-teman. Tadi kita sudah mengetes kemampuan si ini ya, Captain Levi, teman-teman. Ternyata Captain Levi memang benar-benar mantap, teman-teman ya. Oke, kita langsung lanjut lagi nih. Sekarang kita di dinding mana ya? Wall Maria kan sudah dibebaskan Eren, teman-teman. Ini Wall Rose ya. Yare. Oke. Kita langsung aja, teman-teman. Menuju ke tempat komandan Erwin, teman-teman ya. Oke, komandan. I'm fine. Dan kita langsung kemana lagi, teman-teman? Cukup melelahkan tadi ya, teman-teman. Titan-titannya mulai kuat ya, teman-teman. Ada titan-titan yang sudah bisa defensif kali ini. Apakah nanti kedepannya kita akan melawan titan yang lebih kuat, teman-teman? Oke. Maksudnya kita berada di luar dinding seperti ya, teman-teman. Okay, sekarang banyak sekali titan ya, teman-teman. Kita di luar dinding ya. Oh. Gimana cara naik kuda, teman-teman? Oh my god. Ada yang butuhkan. Nah, kuda kita kemana nih? Bentar. Eh, kuda. Oke, teman-teman. Kita pergi ke tempat teman kita tuh yang ada asap kuning tuh. Kayak asap. Aduh. Ya, yang asap merah tuh, teman-teman. Ada teman kita di sana untuk melawan titan nih. Ayo cepat. Ya, teman-teman. Aduh, kok nggak ada yang tolongin kita, bro? Kita habis tinggi gini. Aduh, kita kalahkan dulu yang gede ya. Ini apakah kalah dia, teman-teman? Oke, tangannya sudah putus, kita incar lehernya lagi. Nyaman dia, teman-teman. Hangnya dia mobil successfully aided. Oke, teman-teman, kali ini kita kemana nih? Ini masih ada satu nih, Teman yang lain nggak ngelawan dia ya. Nggak kena, teman-teman. Nggak kena. Oke. Nggak mudah kalah, teman-teman. Ini titan yang berada di luar dinding ini ya. Cukup sulit sepertinya, teman-teman. Aduh. Eh, kuda. Kuda. Ayo kuda. Oke, teman-teman, kita harus menyelamatkan teman kita yang sudah memanggil kita dengan asap. Signal spot.
あの縁だ。ヘドラからだ。Ya ampun, malah kita yang mau dimakan oleh. Kioten setji no tame no bushi o haison de chōtatsu chūu da ga, kyōjin ga jamada. Desu. Nice. Udah bebas nih. Udah bebas belum? Oke, kita ke tempat kawan kita yang satu lagi, teman-teman. Di mana mereka, di mana? Oh, itu dia, teman-teman. Oke, bentar, gua akan tolongin lo. Oke, bentar, di mana dia? Gua nggak nampak, teman-teman. Oh, itu. Oke, tunggu sebentar. Dia memerlukan pertolongan kita, teman-teman. Awas, di sini Eckerman datang. Kapten Navy Eckerman sudah datang. Sebelum dia makan teman kita, teman-teman. Sudah kita. Aduh, ada satu lagi, teman-teman. Mana gudang? Gudang kita di mana, teman-teman? Oke, ada yang. Waduh. Sini banyak titan ya. Banyak titan, teman-teman. Tapi ini ada yang asap merah itu. Aduh, ada yang SOS minta tolong lagi tuh. Untung kita sudah bebaskan dia, teman-teman. Kita mau digigit. Aduh, belum mati juga, teman-teman. Ya ampun, kita yang kena potong. Kita kena gigit. Oke, kali ini rasakan putarannya Levi, teman-teman. Oke, sudah ya. Sudah kita kalahkan. Kita naik kuda lagi. Kita kemana nih? Oke, teman-teman. Nah, biarkan aja tuh titan goblok, teman-teman. Titan yang bisa apa nih? Jauh sekali, teman-teman. 600 meter. Waduh, ada teman kita yang mati lagi nih. Oke. Aduh, teman kita satu lagi mati, teman-teman. Oke, banyak sekali titan di luar dinding ini, teman-teman. Kita harus musnahkan mereka semua nih. Kebanyakan, teman-teman. Kita ke tempat hangin, tempat hangin. Oke. Masuk ke mana? Masih belum kena, teman-teman. Kita potong dulu tangannya. Tidak mempan juga, teman-teman. Oke, satu sudah musnah. Kita kejar lagi yang satu ini. Oke, masih belum, teman-teman. Masih belum, kita kejar lagi. Harus 3 kali dibelah ya, teman-teman. Lehernya kuat juga, teman-teman. Oke, teman-teman, serang semua tuh. Nah, sudah 3 kali tepas, teman-teman. Pegang pedang dulu nih. Aduh, banyak sekali teman-teman kita ini yang membutuhkan pertolongan, teman-teman. Kuda kita di mana nih? Nah, sudah ya, teman-teman. Oke, kita langsung menuju ke teman kita nih, teman-teman.
300 meter di depan sedang memerlukan bantuan teman-teman. Banyak sekali ini titannya teman-teman. Oke, tinggal 100 meter di depan kita nih. Ini. Masih padahal cuma satu aja titannya teman-teman, tapi dia minta tolong sama kita. Aduh. Oke, masih ada satu lagi nih. Tidak ada titan. Ngapain yang lain nggak mau ngelawan mereka ya teman-teman? Harus Kapten Levi yang turun tangan teman-teman. Aduh, angin ini teriak-teriak terus teman-teman. Teriak-teriak terus. Angin. Jangan teriak-teriak angin. Oke. Oke. Ayo Kapten Levi. Masa bulu ini satu aja enggak mampu. Tuh enggak kena lagi, teman-teman. Susah sekali, teman-teman. Dia mengetahui kita bisa mengejar dia, teman-teman. Oke. Oke, kalau yang kecil gampang sih teman-teman, langsung belah aja tuh lehernya tuh. Waduh, ada yang SOS nih, ada yang SOS teman-teman. Kita sudah selamatkan teman-teman, dia sudah minta pertolongan tadi. Gas kita habis nih. Oke, final subjagen sudah hampir teman-teman. Kita langsung menuju ke titan yang abnormal. Oke, dia ada di sini nih. Dia sudah muncul. Nah, ini dia. Oke, kita harus bunuh yang abnormal nih teman-teman. Oh, belum bisa teman-teman. Kita harus kita incar kakinya dulu ya. Nah. Belum bisa teman-teman. Belum bisa putus. Oke, kita incar kakinya. Belum putus teman-teman. Belum putus juga. Kita incar tangannya coba. Oke, belum bisa juga tangannya putus. Oke. Cukup kuat kali ini teman-teman. Kitanya luar biasa teman-teman. Ini baru mantap teman-teman. Waduh, kuat sekali teman-teman. Ini kitanya nggak bisa putus-putus nih tangannya. Oke, tangan sebelah sudah putus. Kita belum bisa ngalahkan dia. Kita putuskan lagi tangannya. Tangannya satu. Oke, tangannya satu teman-teman. Ayo teman-teman lain, hajar tangannya tuh. Ya, kita putuskan tangannya teman-teman. Putuskan tangannya semua. Jangan sampai dia bisa nangkap. Belum bisa teman-teman. Kita harus ngalahkan tangannya dulu nih. Ini tangannya harus kita putuskan dulu.
Oke. Oke, akhirnya pertahanan di lehernya sudah lepas, teman-teman. Kali ini kita bisa incar lehernya langsung ya. Oke. Dia mulai kewalahan, teman-teman. Oke, kita incar lagi lehernya sekali lagi. Mungkin sekali belah lagi ya, teman-teman. Kita incar lehernya nih. Aduh, gak kena, teman-teman. Dia mulai memanas. Itu tuh, lihat tuh. Dia mulai panas, teman-teman. Aduh, gak kena. Oke, sepertinya kita sudah berhasil mengalahkannya, teman-teman. Kita satu tim. Aduh, hampir saja kita bunuh yang kecil, teman-teman. That was close. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah mengalahkan. Ada apa lagi nih? Ada apa tuh? 34回目の腕章。うん。壁外調査で死んだ兵士。うん、スラック。意味のある言葉をおそらくこの。これは。Oke, teman-teman, sampai di sini dulu gameplay Attack on Titan yang kita mainkan ya, teman-teman. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini, dan jangan lupa teman-teman, buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan subscribe, like, share, dan komen ya teman-teman. Jangan lupa loncengnya teman-teman, bunyikan supaya tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Sintang Game. Oke teman-teman, next akan kita lanjutkan, dan saya dari Sintang Game pamit undur diri dulu. Sampai jumpa di next video. See ya.